Kali ini kita lihat bagaimana breakthrough yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan Arbal memiliki peluang ketika dipercuma dari Bukhari Ajmal. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang begitu baik, counter attack yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Tetapi mungkin ada Jakuah. Ah, Blendegan, Alisson Kayon, sudah offside peluang. Alisson Kayon, peluang Kayon terlepas. Peluang untuk Selangor tersendiri. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Zen Alexander dan kita lihat bagaimana JDT dalam kempen TMPL Malaysia. Bergson, beliau menempatkan diri beliau di bahagian Fapos. Percubaan Kayon sebentar tadi apabila Farizan Malias keluar, itu adalah yang menyebabkan Kayon tidak mendapatkan satu satu percubaan yang tepat. Lepas Alisson Kayon untuk Ted Aung, jadi ruang. Cuba dari Ted Aung. Kayon. Ted Aung. Mana Kayon melihat larian yang dilakukan oleh Ted Aung, satu sentuhan yang betul baik. Pada saya mungkin ter Alisson Kayon. Taran mencari Brandon Gunn. Tolakan yang diberikan sebentar tadi ke atas beliau berusi Bergson. Dan untuk Alisson Kayon. Berjaya melepasi Ferris Farudin. Namun dia dipersalahkan kerana ya, pertemuan di antara Ferris dan juga Kayon. Kita boleh lihat bagaimana sedikit Zahan untuk Alisson Kayon. Peluang Brandon Gunn. Alisson Kayon, Ted Aung juga berada di ya, kesemuanya memang cantik pergerakan tersebut. Khairul Hassan telah melakukan save yang baik daripada rembatan Bergson. Tetapi saya rasa Quentin Cheng jika terang dari Quentin Cheng. Quentin Cheng ke tengah dari Quentin. Dari pintas oleh pergerakan yang baik Quentin Cheng. Namun tak mampu untuk melakukan yang begitu baik dilakukan oleh Dan Asli. Satu lagi peluang. Dia adalah Asri. Yang tak banyak diuji. Ya betul, satu hantaran yang begitu baik. Tetapi pada saya, walaupun ruang yang begitu sempit untuk Dan Asri melepaskan rembatan, dan inilah yang menyukakan untuk beliau. Zikri kali ini akan dibawa masuk nampaknya ni. Hanya untuk mengimpikan. Kerana pada saya, Piala Malaysia adalah sesuatu piala yang